Beredar sebuah video di jejaring sosial media memperlihatkan truk oleng saat hendak menghindari ibu-ibu yang berada di tengah jalan. Awalnya, truk bermuatan banyak itu melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Video tersebut terekam kamera pengendara lain yang ada di belakang truk tersebut. Dalam video itu, kondisi jalanan cukup ramai dan dipadati pengendara sepeda motor dan mobil dari dua arah. Rupanya, di depan truk muatan besar itu ada seorang ibu-ibu yang mengendarai sepeda motor. Ia hendak berbelok ke arah kanan. Ibu-ibu itu terlihat sudah menyalakan lampu tanda berbelok ke arah kanan. Akan tetapi, truk tersebut secara tiba-tiba berbelok ke arah kanan sampai oleng. Alhasil, truk itu menyenggol sebuah mobil dari arah berlawanan. Namun untungnya, ibu itu selamat dari hantaman truk muatan besar yang nyaris terjatuh. Dalam video, ibu tersebut berhenti ketika truk itu melaju di sebelahnya. Sementara itu, mobil yang menjadi korban truk terlihat rusak bagian belakangnya. Video insiden truk oleng itu menjadi perbincangan publik. Mereka berdebat mencari siapa yang salah dari kejadian tersebut. Ada yang menyebut bahwa kejadian itu merupakan salah supir truk, namun ada juga yang menyalahkan ibu-ibu yang hendak berbelok. Bahkan ada juga warganet yang berkomentar, ibunya mungkin menghidupkan sein mendadak, jadi supir truknya jadi kaget.